Ini Adam, atau dikenali sebagai Stephen. Dia mempunyai masalah yang sangat rumit. Apakah yang akan dia lakukan? Mari kita saksikan. Babuk, ah. Ada yang bunyi. Si kosak. Kira. Di sekolah. Saya tahu apa masalah kamu. Apa dia, bang? Tak apa. Esok kamu jumpa saya dekat sini. Sini, bang? Ya. Nama abang apa, bang? Nama saya Randy. Randy, ya? Okey, boleh, bang. Okey. Pukul berapa, bang? Petang. Tak apa, bila-bila pun boleh. Nanti saya call abang. Okey. Hello, bang. Mana abang ni? Malang cakap jumpa sini. Abang nipu, abang. Pukul abang yang ni. Aduh, abang ni. Okey, sekarang engkau pejam mata. Sekarang kau ikut aku. Abang, kita pergi mana, bang? Kau ikut je. Nama abang, bang? Panggil je Wish sebab aku akan tunaikan pujian kau. Sekali. Betul, bang. Sekali, bang. Inilah bukan spesimen ni. Aku tahu kau penat cari anak kelas kan. Ini penyelesaiannya. So basically pasport ni ada kelebihan. Apa kelebihannya? Mari aku tunjuk ya. First, kau letak pensel kau macam ni. Second, kau hanya tekan butang. Nampak? Kalau kau bimbang kalau tak jumpa, tak apa sebab dia dah banyak slot. Nampak? Tapi bang, macam berabuk ya, bang. Pergi sekejap eh. Jangan kacau aku, kenapa kau kacau aku belajar? Sekejap eh. Inilah game. Kotornya semua ni. Ni kotor tempat semua. Berabuk. Apa? Dengan vacuum ni boleh bersihkan. Lihat ni, dengan vacuum ni korang boleh bersihkan habuk-habuk yang ada kat tempat kecil. Macam kat Facebook ni. Sapu-sapu je lah mu. Nampak? Semua dah bersih. Nampak? Sapu semua. Kita pusing dengan benda ni. Bersapu semua. Okey. Dengan vacuum ni, bukan saja korang dapat bersihkan dekat Facebook ni je. Malahan juga, korang dapat bersihkan kat tempat-tempat yang kecil lagi. Nak tahu apa benda? Mari aku tunjukkan je. Tempat bersih sini. Ini pun boleh. Sini pun boleh bersihkan. Lantai ini. Ni. Kerusi ini sungguh bersih. Malahan buaian juga sangat bersih dan suci. TAN sungguh bersih dan suci. Oh, kesimpulannya, marilah beli vacuum mini ini kerana ianya tidak ada di pasaran luar. Belilah sekarang. Tinggal. Aduh, sakitnya. So, korang tak boleh risau kalau tak ada vacuum. Baik, abang. Tapi vacuum ni saya nak simpan kat mana, bang? Vacuum? Nak simpan mana? Kau jangan risau. Kau tengok ni. Inilah Logan. Wah, hebat abang. Saya nak borong semua abang. Okey, sekarang kau pejam mata. Bang, saya kat ni bang. Gila tu abang. Baik, tadi yang pakai spek semua saya jumpa tu dia. Tak apa, tak apa. Kamu tak payah fikir lagi. Kamu tak boleh risau. Inilah kisah seorang budak yang bernama Adam.
Allah. Boleh jadi bloopers suara awal. Hei. Hei. Tempis. Elak. Tepis. Faham tak? Tepis. So, bekel. Bekel.